Hai hai hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng sama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial TikTok lagi menggunakan lagu darinya Afgan dengan Pana Asmara. Ini lagu lama tapi sekarang lagi FYP karena dengan tutorialnya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan foto dan juga video. Karena di sini kita akan menggabungkan antara video dan fotonya. Bisa bumerang atau foto kalian di sini random ya. Kalian bisa lakukan sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Oke, langsung aja kita masuk dulu ke bagian aplikasi CapCut-nya. Kita buat proyek baru di sini. Kita buat aja proyek baru. Oke, kita di sini Sela kasih lihat dulu buat kalian yang mungkin ingin menggunakan template Sela atau ingin menggunakan ID CapCut Sela. Ini ID-nya. Kalian cari aja namanya itu sama dengan nama Instagram dan atau kalian bisa cari dengan nama Tina Marcella seperti nama YouTube Sela. Oke, langsung aja kita masuk ke proyek baru. Kita tambahkan dulu satu videonya. Maaf ya, buat kalian yang mungkin tidak suka dengan videonya, skip aja, jangan lihat di bagian videonya, karena di sini contoh, Sela itu tidak punya video sendiri, karena seharinya itu Sela malas untuk membuat foto ataupun video sendiri. Jadi kalian abaikan aja videonya. Kalian bisa menggunakan video siapa aja, oke? Oke, di sini saya pilih satu video. Kemudian atur untuk videonya itu durasinya 2,9. Nah, jangan lupa untuk matikan dulu klipnya di sini. Karena ini video saya ambil dari TikTok, jadi ada suaranya. Nah, di sini pilih dulu formatnya. Pilih 9 banding 16. Atur aja durasinya itu di 2,9. Nah, jika sudah, kita tambahkan foto di sini, durasinya itu 0,2, jumlah fotonya 9. Jadi kita tambahkan dulu fotonya itu sebanyak 9 foto. Oke, jika sudah kita klik tambahnya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa atur aja durasinya. Jika ada hitam-hitamnya, jangan lupa untuk disesuaikan dengan formatnya. Atur aja 0,2 di semua fotonya. Kemudian jika sudah seperti ini, kita masukkan lagi video. Bisa kalian gunakan boomerang atau video apa aja. Di sini 4 video, terserah kalian bisa aktifkan suaranya nanti di audionya, tidak jika tidak juga tidak apa-apa. Nah, di sini kita pilih 4 video. Oke, jika sudah kita klik tambah. Kita tunggu ini proses ini. Oke, jika sudah kita bisa pilih atur durasinya. Untuk foto yang pertama itu durasinya 4,6. Udah, kemudian foto kedua di video kedua 0,2.
Video ketiga 0, 0,2 2,0. Sorry ya, 2,2. 2,2 di foto ketiga, di video ketiga. Oke, untuk rumus durasi detailnya kalian bisa lihat aja di samping nanti. Nah, di sini foto di video yang keempat 3,3. Udah. Di sini ada 4 video, 1 2 3 4. Oke. Nah, jika sudah, ini bisa kalian tambahkan aja mentahannya, yaitu musiknya. Ini udah selesai. Kita cek dulu hasilnya. Jika misalnya ada yang kurang, kalian bisa tambahkan aja atau atur lagi. Di sini suaranya saya mute ya, karena takut kena copyright. Oke, kita cek dulu hasilnya. Oke, ini udah selesai. Jadi kalian bisa tinggal simpan aja. Ini, klik aja di bagian ikon panahnya. Tingkatkan bingkai, kita ekspor. Nah, semoga aja tutorial ini buat kalian suka dan kalian bisa mempraktekkan dengan foto kalian dan pasangan kalian. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya ya. Jangan lupa untuk di share ke setiap sosial media yang kalian punya, dan kalian bisa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Assalamualaikum. Annyeong.